Semuanya sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Jadi untuk berfoto bersama kedua mempelai dipanggil sesuai dari MC-nya gitu. Jadi tidak enggak antri-antri gitu untuk foto. Jadi semuanya sesuai dengan panggilan dari MC. Untuk ininya sendiri kok mungkin suasana di dalam hikmatkan atau keseruan di dalam seperti apa? Ya hikmat, seru, dan melihat kebahagiaan dari Siva dan juga Nanda, happy banget gitu ya. Jadi kita senang bisa diundang juga di bagian acara penting untuk mereka gitu ya. Dan ya melihat Bikis juga happy, ya, jadi senang lah melihatnya. Kak Ruben, ini kan banyak netizen yang melihat keserasian Kak Ivan sama apa namanya Kak Ayu nih. Ya. Mungkin gimana sebagai sahabat melihatnya? Belum baca lagi ya komennya. Tapi kalau aku sih ya memang karena udah mereka udah lama kan untuk Ayu didampingi sama Igun nih gitu. Jadi ya nggak kaget gitu karena memang persiapannya juga udah lama gitu. Jadi kan udah ada janjian dulu pasti. Mereka terlihat sangat serasi mungkin atau gimana? Dari segi pakaiannya juga nih kayaknya ship sama keluarga. Sudah seragam ya. Sudah seragam ya. Iya pokoknya kalau saya sih lebih doa yang terbaik aja sih, baik buat Ayu, Igun gitu, pokoknya doa yang terbaik buat mereka. Aku juga datang ke kondangan sekarang. Iya karena diundang sama Siva juga, kemudian namanya Koko, Putir. Berdua memang pas kebetulan yang dua punya sama-sama pas. Sama-sama gak ada kegiatan, jadi ya barengnya. Koko ada wajangan mungkin untuk Siva Koko? Pokoknya saya bilang apapun itu harus bahagia dulu. Ya, jadi kalau bahagia melewatin apapun juga bisa dengan senang, dengan senyuman, dengan apapun lah. Ya. Kondangannya banyak apa? Ada spesial nggak sih? Nah, ada orang kaya. Kondangan sama orang kaya mah. Ya, makasih. Terima kasih.